الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا. Dalam mulut itu baladinya bangun. Nabi kata, boleh kau tu ustaz bangun begitu tu. Nanti ngadap kau tu oseh. Ngadap kau tu oseh. Oseh, oseh ada di bilik. Anu ni. Banyak duduk, boleh kau joget Papa Dadi? Dia tanya. Dia tanya gitu. Dia tanya boleh kau dok. Dok apa? Musim-musim tu. Dia kata musim gitu tu. Gak boleh kau ya. Itulah dia panggil tarian sufi. Dia ada ni. Dia panggil dia. Papa Dadi. Malawi. Oh, tapi kau panggil Maulana kamu. Maulana Malawi. Papa Dadi. Dia tanya. Ada asal kau? Dia kata. Lalu adalah kitab. Fatawa al-Hadithiyah. Karangan Syekh Ibn Hajar al-Hitami. Dia orang Aida ni wasuila tu nafa Allahu bihi dan jika apa takdir soal ni dia ni ditanya mudah-mudahan Allah Taala bagi manfaatlah bagi orang menanya tu tanya gapo ar-ruqsus sufiyyati daripada menari orang tak orang tarekat orang sufi inda tawajudihi di sisi dia tu mari zub wijdan. Orang sufi kan mari zuk wijedan tapi baladi zuk tak wijedan tak baladi kau suruh nampak gitu nak joget kadok nak joget kadok ada zuk ke tu dia suruh nak tai zuk mana zuk tu tai zuk tu tak joget lah dia dia kata halahu aslam ada kadok pada dia tu asal mana dalik asal mana dalik tu fa'ajabah maka dijawab biqaulihi dengan katanya naam bukan ya lahu aslong padanya tu pada joget yang menari muta sufi tu ataupun yang panggil ke dia dah waktu duduk bangun tu duduk bangun pokok apa hadroh hadroh tu dah ada ni pokok tarekat dia buat tu ada asal tu ada lahu sabit padanya aslon ada asal faqad ruya maka apa sesungguhnya telah diriwayatkan fil hadithi adalah hadis anna Ja'far bin Abi Talib sesungguhnya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu raqasa menari baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam menari di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qala lahu tatakala mana telah berkatalah baginya telah berkatalah Nabi baginya bagi Ja'far asbah ta khalqi mana Ja'far ni nak serupa dengan khalqi wa khuluqi dia ni nak serupa dengan akhlak aku dan kerja dia aku bila Nabi kata gitu kau Sayyidina Ja'far sepupu Nabi zub mari wujudan wa zalika min lazzati hazal khitabi dengan sebab kata gitu mari lazat mari zub mari wujudan lagu dia jogetlah dia orang tadi ni narilah dia menari bila Nabi kata gitu dia kenapa kerana lazat marizub walam yungkir alaihi dan tidak diengkar tidak mengengkar di atas ni di atas joget sebenarnya Ja'far joget ni oleh Nabi SAW Nabi tak engkar Nabi biar dia joget nanti maknanya ada bukan joget dengan style tak joget kipok pula tu harai lah tu ni joget sufi ni buat baladi dia buat tu ngapir lagi dia rumah kalau dia nucah tu tu waqad sahal qiyam Allah Allah aghithna ya rasul Allah ya azim al jah alayka salawatullah abdun bil bab yartaji lathma al